Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sukar Cikalfam. Dalam video kali ini kita akan sedikit mereview ya tentang pembuatan mesin tetas dari bahan box styrofoam. Saya sedang menyiapkan rangkaian untuk mesin tetas kapasitas 300 butir ya, untuk penetasan telur ayam kampung, joper, bahkan telur bebek juga. Di sini saya menggunakan bahan box styrofoam ya. Ini saya akan jadikan prototipe terlebih dahulu, diuji untuk diri saya pribadi dulu untuk dijadikan penetasan telur bebek, karena ada yang akan menitipkan telur bebek sebanyak 200 butir. Kita akan review apa saja ya alat yang digunakan. Nah, namun sebelumnya kita akan coba nyalakan terlebih dahulu alatnya. Di sini ada termostat digital ya, termostat digital jenis tipenya XHW3001 ya. Standar dipakai oleh para peternak atau para breeder ya, yang untuk menetaskan mesin tetas. Di harganya pun terbilang cukup murah, terjangkau untuk para peternak pemula ya. Terus di sini, nah, kita coba nyalakan dulu. Kita coba nyalakan dulu. Nah, ini adalah termostat digital, alat pengatur suhu ya untuk di dalam mesin ini. Saya menggunakan suhu di 37,8 sampai 38,3 derajat untuk suhu penetasan. Kita cek dalamnya. Simpel saja, hanya perlu 2 piece ya. Lampu 5 watt merek Elektra. 5 watt yang murah-murah saja. Namun tidak mengurangi daya tetas ya. Di bawahnya cukup dikasih ram kawat sebagai alas telur, karena ini sistem manual ya, dibolak-balik pakai tangan kita sendiri, tidak pakai rak geser atau rak roller secara otomatis. Nanti di bawah ram kawat kita kasih nampan air sebagai pengatur kelembaban ya. Kita cek di sini ada higrometer untuk pengecek kelembaban, berapa kelembaban di dalam mesin tetas ini. Nanti kita kasih ventilasi kiri kanan seperti di video saya sebelumnya. Kita kasih ventilasi untuk sirkulasi udara. Cukup simpel, sederhana, sudah bisa menetaskan. Meskipun dari tampilan mungkin kalah jauh ya dibanding mesin-mesin yang otomatis, namun tidak mengurangi daya tetasnya sendiri. Insya Allah mesin yang saya buat sudah teruji, karena saya sendiri sudah sekitar 2 tahunan dalam bidang penetasan. Saya berbagi kepada rekan-rekan yang ingin membuat mesin penetasan dengan harga yang minim, budget yang seminimal mungkin, silahkan disimak. Untuk para peternak mandiri harus bisa menetaskan telur sendiri ya, bisa cetak DOC sendiri, punya indukan sendiri. Jangan tergantung lagi sama PT, kita harus bisa menetaskan telur ya, mencetak DOC mandiri. Terima kasih review kali ini, semoga bermanfaat. Nanti saya akan bagikan video selanjutnya ya. Setelah ketiganya berhasil, nanti dirangkai ya, tinggal kasih rak, rangkaian rak. Ini muat 300 butir untuk penetasan telur bebek yang ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.